Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Turis channel Salam Syukur Sedunia. Oke bro, teman-teman yang pernah punya game 1949 ini yang sangat laris sekali, dan tentunya teman-teman banyak yang punya alat seperti ini ya. Ini tak ganti skakelnya karena skakelnya yang aslinya sudah rusak ya. Ini. Mati gak kena nih. Kok gampang nggak kena ya? Nggak tahu apanya ini, ganti skakel pun juga nggak bisa. Ini cepet mati. Nah, kadang nyantol kadang ora seperti ini bro. Tuh nggak nyala. Ada udah tak lagi skakel, tapi kalau dijauhkan kadang bisa. Kelihatannya ini dari sininya. Kelihatannya dari dalamnya ini, nanti kita solder dulu. Ini mati. Kalau dipakaikan ini cupnya ini sama pusingnya ini juga sering mati loh bro, tidak sering sih, ya mati pokoknya. Tapi kalau dibuka itu bisa, karena ini mungkin terlalu nekan. Nggak tahu kabel mana yang rusak. Nanti kita coba untuk kabel yang ini ya, yang dibetulin yang ini, yang ininya dulu, loh. Kalau skakel ini kelihatannya enggak masalah, enggak ada masalah untuk skakel. Seperti ini. Kelihatannya yang ini, bro. Kita perbaiki dulu. Nah, ini udah tak tambahin solder yang bagian ini, udah tak tambahin solder yang ini, bro. Jadi udah bisa nyala ya. Tadi mati urip, mati urip. Mati hidup seperti itu ya. Karena ini enggak ada bentukan soldernya. Sekarang dihidupkan, dimatikan. Udah agak lumayan ya. Ini kalau tak kasih pasang mata pisau apa skakel yang bawaan juga mati bro. Jadi susah. Ini coba ya, kita coba pakai yang ini. Ya skakelnya ini ya. Tuh wow ini. Coba kita kita paskan dulu. Biasanya gampang mati setelah kita pasang cupnya ini, biasanya soring kali. Kalau nggak dipasang cup hidup, tapi kalau dipasang cup mati. Oh mati. Hidup deh. Hidup deh. Oke hidup ya. Suaranya juga agak nggak keras. Jadi teman-teman kalau mau ganti skakel seperti ini aja ya. Kalau ada. Tapi kalau nggak ada nggak apa-apa. Coba kita nanti setelah tak tambah solder ini tadi, nanti ini semua akan tak tambah solder lagi biar banyak, biar lebih kuat gitu. Oke ya, coba kita pasang cupnya ya. Nggak tahu ini nanti nyala atau enggak. Karena ini saya juga baru uji coba. Baru uji coba. Nanti biar teman-teman juga mempunyai pengalaman memakai GMS 1949, apa itu kerusakannya. Karena saya bukan seorang tukang servis, jadi ngawur ya, pokoknya gimana caranya biar gak beli gitu. Oh nyala. Oke pakai ini nyala teman-teman. Ganti skakel. Ganti skakel, intinya ganti skakel sama ditambah tadi ya teman-teman. Ditambah apa solderannya yang bagian 4 itu, yang 4 yang jalur
dinamo sama jalur baterai itu empat itu semua ditambahin. Ini seringkali kemarin kalau saya bongkar itu ternyata nyala, tapi setelah tidak dipasang cupnya ini malah mati lagi, sering terjadi seperti itu. Jadi ini coba nanti ini masih hidup atau enggak. Berarti kalau ini sudah hidup berarti kendalanya ya cuman di tadi. Oke, ini hidup ya, nyala, enggak mati-mati lagi. Dah, walaupun kelihatannya jelek tapi mantep, tapi yang penting nyala gitu. Nah ini, oh nyala, kelihatannya saru ya, nggak pantas tuh. Tapi ini anu kengkeng kuat maksudnya untuk ininya. Oh ya, kuat untuk ini skakel. Ternyata hanya skakelnya yang rusak, kita ganti udah oke teman-teman. 2.500 rupiah ini skakelnya, nggak bisa mantep buat bisa nyukur. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam syukur sedunia.